Assalamualaikum. Welcome back to our channel. So hari ni aku dengan Yoga nak pergi Kajang, nak pergi jumpa Mak Bali. Oh, Yoga Racing. Kita nak pergi ambil sikit barang lah. Aku dah beli aircon set dengan formen aku ada apa tu. So ambil kat S90 dia. So nanti korang tengok. Trust this guy. Suka ship member ni. Gila. D. D and D. D and D. Apa? Balu. Lagi okay, geng, barang nak ambil. Ini barang paling baik. Macam mana geng? Kena game ke? Kena game je. Takkan ambil konsert kat loceng terus. Aku nak ambil barang. Tu ayo kerja kerja ni kau lucu. So sekarang kita on the way pergi beli makanan tu. Tu kita nak pergi bengkel member aku. Yap. Kita nak tengok kedai cat dia. Kalau kau nak tengok asal si kedai cat dia, dia kata dia ada GPR dengan RX7 rasanya. Nanti kita tengok. Okay, kita dah sampai. Okay, sini. Si ada R33 GTR. Ori ni, ori. And this one Pak Subaru GCA. GCA Toyota dia. GCA. Wih. Ini Sona. One RX7 FC Doritos. So what are you doing right now? Just finish painting ah? Huh? Just finish painting ah? Horsepower. Saya pernah cek boleh kontak. Okay guys, dalam kotak ni yang aku dah ambil tadi. Kotak apa pula? Okay, kita ada clutch loceng. Clutch loceng ni brand DD, D&D.
nampak. Okay, single plate. Balikan. Aku beli kat Mak Pali. Lepas sekali dengan bearing. Bearing ni okay lagi. Agak kotor. Then ni Azim punya lah. Home aku punya SIT. Ini aku beli. Aku beli kat Yogan ni. Kita ada 4 biji. Ni namanya Rod B8. Mazda B8 ni Rod. Aku pakai Rod ni je. Untuk apa tu? Untuk enjin build my back turbo part 2. Kali ni aku Rod B8. Kat sini aku ada injector Bosch 850cc. Bagi boleh minyak cukup lah untuk boosting gambar. Ini tu, ha, ni macam biasa lah, condenser. Untuk aircon aku beli satu set. Satu setnya JSA. Ada compressor, condenser, bracket dengan cooling coil. Tak silap aku. Ha, itulah barang yang aku dah beli untuk build kali ni. So ada lagi barang lagi. Tu nanti aku tunjuk untuk video untuk episode lepas ni. Okay guys, thank you for watching and see you guys on the next video.